Nah, saya setuju tentang tadi antara Sayyiduna wa Maulana Abdurrahman Wahid dan Rizik Syihab. Kalau kita ingin tahu bagaimana dia menantang mubahalah kepada Gus Dur dulu. Hei Gus Dur, bawa anakmu, bawa istrimu, ayo kita bermubahalah. Saya tantang Gus Dur untuk mubahalah. Gus Dur, silakan ajak anak dan istrinya. Saya akan ajak anak istri saya. Kita bersumpah di hadapan Allah. Siapa yang benar diberkahi Allah, dan siapa yang salah di antara kita dikutuk, dilaknat, dan mati dalam keadaan hina. Jadi saya tantang Gus Dur untuk mubahalah. Ayo, kalau memang Gus Dur berani merasa dirinya benar, mari kita mubahalah. Hei Gus Dur, kau bawa kau punya istri, kau bawa kau punya anak, saya akan bawa saya punya istri dan saya punya anak. Buktikan di hadapan Allah untuk kita saling bersumpah. Saya tantang Gus Dur untuk mubahalah. Kalau Gus Dur benar, siapa di antara kita yang dapat laknat? Siapa di antara kita yang mati mendapat laknat? Kalau saya dalam kebenaran, maka kau akan mati mendapat laknat. Kalau engkau dalam kebenaran, saya dan keluarga akan mendapat laknat. Mati dalam su'ul khatimah, katanya kan. Mati hina dina. Siapa yang benar diberkahi Allah, dan siapa yang salah di antara kita dikutuk, dilaknat, dan mati dalam keadaan hina. Jadi saya tantang Gus Dur untuk mubahalah. Ayo, kalau memang Gus Dur berani merasa dirinya benar, mari kita mubahalah. Hei Gus Dur, kau Gus Dur sudah meninggal apa belum? Gus Dur sudah wafat, dan dunia menyaksikan Gus Dur wafat dalam keadaan mulia. Gus Dur wafat sebagai seorang presiden yang diiringi sampai liang kuburnya dengan penghormatan paling tinggi dari negara Republik Indonesia. Dihadiri oleh presiden dengan iringan la ilaha illallah oleh para santri. Ribut antara apa namanya itu pas pampres, antara protokol negara dengan protokol santri. Pas pampres pengennya pakai dar der dor, santri ya ilaha illallah, ngacak semuanya. Pengen menghormati Gus Dur untuk terakhir kali. Ketika dia sudah ditanam, sudah didafnu, kemudian mulai dari dia itu dikubur, doa-doa suci dari masyarakat untuk dia sampai hari ini tidak pernah berhenti. Saya tantang Gus Dur untuk mubahalah. Gus Dur, silakan ajak anak dan istrinya. Saya akan ajak anak istri saya. Kita bersumpah di hadapan Allah. Siapa yang benar diberkahi Allah, dan siapa yang salah di antara kita dikutuk, dilaknat, dan mati dalam keadaan hina. Jadi saya tantang Gus Dur untuk mubahalah. Ayo, kalau memang Gus Dur berani merasa dirinya benar, mari kita mubahalah. Hei Gus Dur, kau bawa kau punya istri, kau bawa kau punya anak, saya akan bawa saya punya istri dan saya punya anak. Buktikan di hadapan Allah untuk kita saling bersumpah. Saya tantang Gus Dur untuk mubahalah. Kalau Gus Dur benar, ini menunjukkan Gus Dur radhiyallahu anhu wafat dalam kemuliaan. Ketika hidup dia hidup dalam kebenaran, menegakkan kebenaran, dan ketika wafat dia wafat husnul khatimah, wafat dalam keadaan mulia. Sekarang tinggal musuhnya yang mubahala itu. Kita akan saksikan yang berani bermubahala dengan Gus Dur itu bagaimana akhir hidupnya. Dan hari ini alamatnya sudah mulai nampak bagaimana setiap hari dia merendahkan dirinya dengan kehinaan, terus menuju titik nadir kehinaan yang paling hina dina. Terima kasih.